Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Persatuan Istri Tentara atau Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 41 Kodim 1015 Sampit memberikan bantuan berupa Al-Quran untuk masjid yang berada di sekitar sasaran TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-109. Berikut informasi untuk Anda. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 41 Kodim 1015 Sampit, Nyonya Dini Ahmad Safari mengatakan tujuannya memberikan bantuan Al-Quran adalah untuk terciptanya generasi yang agamis. Bantuan Al-Quran diberikan ke sejumlah masjid di lokasi sasaran TMMD di Pulau Hanaut, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Masjid yang menjadi lokasi donasi Al-Quran dan Iqra sendiri merupakan masjid besar Al-Muhtar yang berada di Kecamatan Pulau Hanaut, tempat terselenggaranya kegiatan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-109, Kodim 1015 Sampit. Penyerahan donasi oleh ibu-ibu Persit tersebut juga merupakan rangkaian dari sasaran non-fisik yang diberikan oleh Kodim 1015 Sampit dalam pelaksanaan TMMD Reguler ke-109, generasi yang agamis yang sangat perlu terciptanya ke depannya. Karena dengan bekal agama dalam diri, maka tingkah laku akan baik dan tidak akan melakukan tindakan kriminal. Tim Liputan melaporkan.